Pak, Pak. Oke, Pak. Yang kasih resumnya. Jadi kita komunikasinya formal saja, jadi kan sesuai dengan tahap. Jadi Bapak eksekusinya itu seperti apa sih Pak? Kan produk yang dipersoalkan itu kan adalah keputusan tentang pemberhentian Profesor Adi dan Profesor Masti yang kami nilai cacat dari sisi hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka yang pertama adalah mencabut putusan tersebut, Setelah mencabut tentu saja merehabilitasi dan mengembalikan posisi kedua beliau ini sebagaimana semula, yaitu dalam kapasitas, dalam kedudukan sebagai wakil rektor, baik itu Profesor Andi sebagai wakil rektor bidang kerjasama maupun Profesor Masri sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan. Ya, kalau saya pertama sebagai upaya hukum kan sudah mencapai yang tertinggi yaitu keputusan mahkamah. Karena itu saya berharap ya rektor melaksanakan keputusan itu sebagai bentuk ketaatan kepada hukum, sebagai kita institusi tertinggi dalam mengawal moral, mengawal keadilan dan kebenaran. Kita harap kita seperti itu. Thank you.